kalau ikutkan kalender kita, kita ada lagi, kalau tak silap saya nanti ya, kita ada lagi berkurang seminggu lebih. Minggu depan, lepas tu kamu akan semester cuti perayaan bermula pada 25. Jadi kita ada lebih kurang 2 minggu lagi. Ya, lebih kurang ada 2 minggu lagi lah. So, hopefully baik minggu ni kita, kalau yang mana dah boleh berjalan tu, kita dah boleh masuk lab 2. Dan minggu depan dah boleh masuk lab 3. Tapi yang saya risau ni, yang mana belum berjalan lagi ni, yang mana tak dapat lagi set Arduino kamu tu. Tapi kita kena target lah. Sebab kalau ikutkan, saya share dulu yang ni. Saya tunjuk kalender ni. Just reminder je lah. Kita kena get ready. Okay. Ni kalender akademi kita kalau kamu perhatikan. Sekarang ni kita dalam kuliah 2 ni. 3 bulan hingga 24 Mei. So, ada lembaga dalam 2 minggu lebih kurang lagi sebelum balik raya lah. Kalau nak balik lah, kalau tak balik pun kira consider kamu dah cuti. Start 25 tu saya dah kiranya tak boleh ada kuliah lah. Sampai dah 3 Jun ni kira 10 hari lebih kurang tak ada kuliah. Cuma balik daripada cuti perayaan nanti kamu ada kuliah lagi 4 minggu sebulan. Okay, so kalau ikutkan topik sekarang ni, kamu belum, in general, topik modul 2 saya agakkan baru nak mula minggu ni lah. Okay, and then modul 3 mungkin minggu depan ataupun minggu setelah lagi. So, saya target at least selepas raya ni, kuliah 3 ni kamu dah boleh sebahagian daripada modul 3 dan kamu dah boleh masuk modul 4 untuk kamu punya apa nama tu, kamu punya, ialah modul 4, kamu punya apa, mini project tu. Okay, so targetnya dalam minggu ulang kaji ni, 2 hingga 4 Julai ni, kamu dah boleh submit kamu punya presentation report dengan apa, report complete untuk mini project tu lah. So, kamu set kamu punya apa, kamu punya kalender. Okay, deadline kita kalau boleh dalam minggu 3 hari ni, sebenarnya kejap sangat, tapi kiranya ni 3 hari ni kira hari terakhir kamu apa nama ni, kamu hantar kamu punya report yang mini project tu lah dengan presentation tu. Presentation ni termasuk written data report complete untuk presentation, dan juga kamu punya presentation dalam bentuk apa yang kamu nak buat tu lah, projek kamu tu, kamu rakam sendiri, hantar kat saya. Okay, so at least kita target ni by 2 hingga 4 bulan ni dah semua dah submit everything, termasuk juga yang mana modul-modul yang lain lah, modul 1, modul 3 yang belum siap pun, ini ke deadline ni. Sebab nanti by 21 ni last date, maybe by pertengahan bulan Julai ni, kita ada seminggu selepas 4 Julai ni, saya kena settle semua markah, kamu punya markah keseluruhan. Jadinya kalau kamu hantar lambat lagi, mungkin tak akan dilayan lah. Right? So itu target kita lah. Sekiranya selepas raya ni, selepas cuti perayaan, kamu dah boleh get ready untuk masuk yang ketiga dengan masuk yang keempat. Yang ketiga dah ada dalam saya punya ni, saya tak post lagi dalam WhatsApp dalam classroom. By today saya cuba post lah, sebab saya nak ada update sikit-sikit yang apa yang asalnya Dr. Ezrin ni bagi, tapi saya nak tambah-tambah sikit lah ada benda-benda lain, so belum siap lagi. Okay, so itu untuk kita punya ni lah. And next is yang apa nama ni, yang kamu punya Arduino ni. Siapa lagi yang tak dapat? Yang Afiq, kamu punya dah dia orang dah post dah, mungkin sehari dua lagi sampai, boleh dah, kamu dah boleh get start lah. Hopefully tak ada masalah lah. Ada yang tak dapat lagi tak?
siapa itu yang Perak itu apa? Zulaika. Zulaika ke siapa? Dah dapat dah kamu punya barang? Belum tu. Ha? Tak dapat. Tak dapat. Dah dapat lagi? Wih, lambat eh. Kamu track dia dah, status dia macam mana? Dia dah ni ke? Macam mana? Dia dah post ke ataupun ni lagi? Dia sekarang tu dah post dah. Dah post dah? Kamu dah, kayaknya on the way lah. Okay, tak apa. Hopefully minggu ni dah boleh. Siapa lagi yang belum dapat apa ni? Apa barang ni? Apa Adreno set ni? Tak ada. So, kayaknya kalau setakat apa yang kamu respon ni, yang tunggu barang, Zulaika, orang lah. Yang lain, aku beli semua okey. Cuma yang okey tu macam mana? Kamu dah test okey tak okey? Adakah sebab mana yang order lambat kalau order dekat yang mana satu company tu? Kamu takkan dapat yang 80 mega. Kamu akan dapat yang apa CH340. Bila CH340 akan berlaku macam yang Afiq punya itu, dia susah sikit nak buat dia punya ni. Kamu tak boleh terus buat. Ya, ya, ya. Kalau tak sabar macam Afiq, pening dah. Saya pun dah pening dah itu. Tolong Afiq macam mana nak set up, buat-buat tak jadi. Susah sikit. Sir, it's not like I'm impatient. It's just, I'm really getting upset and it's not giving me result all the time. I try my best. Okay, never mind. Yalah, sebab benda tu kadang-kadang benda kita nak buat sendiri ni, kita kena patient lebih sikit lah, kena lebih sabar bulan puasa lah. Afiq eh, sabarlah. But anyway, saya kalau ada mana yang ada problem macam tak boleh nak mula lagi, sebab pasal Afiq punya itu, dia punya barang dia dah ada. So dia tak, saya pun tak sangka dia punya tu adalah jenis CH340. Punya CH340 dia kena ada install driver semua, something yang agak, kalau ikut tutorial macam senang je, tapi dia case by case lah. Maybe yang kalau laptop yang saya rasa lah, firasat saya kalau guna laptop yang ada Windows 10 ni, dia ada macam masalah sikit lah benda-benda yang install driver, something yang dia, sebab dia involve security, dia akan masukkan driver tu, dia akan apa, install hardware punya ni layer dia. Kadang-kadang Windows 10 ni dia very sensitive, kadang dia tak benarkan ataupun something yang dia ni lah. So tak apalah, yang mana kalau okey okey, kalau tak okey dah beritahu saya. Kalau perlu kamu nak order baru, maybe kalau ni saya boleh tolong orderkan eh, saya tak ada masalah lah. Saya akan carikan kat syarikat yang saya tengok yang mana boleh within 3-4 hari dia orang boleh post. Tapi tu lah, macam mana pun kalau mana yang tak dapat ni, kita target at least sebelum raya ni semua dah ada dah. Kiranya nanti raya pun tak pergi ke mana kan. Kamu kalau boleh mana yang dia termis, kamu settlekan mana termis. So by balik raya, selepas cuti raya, kamu dah boleh masuk yang modul 3 lah at least. Modul 3, modul 4. Modul 4 tu dah modul akhir, modul 3. Okay, so rasanya semua okay. Cuma Zulaika lah tunggu barang eh. Kalau agak-agak problem Zulaika, nanti kamu just WhatsApp saya lah. Saya bantu kamu. Saya tolong order ke macam mana eh. Kesian kamu. Alright, so hari ni kita sepatutnya kamu buat modul kedua. Saya ulang balik lah. Maybe itu dah discuss. Cuma saya go through balik modul 2. So modul 2 ni kiranya untuk kamu pasal sensor eh. Itu modul 1 lebih kepada input, output. Input dia kalau ingat lagi itu, contoh dia yang live itu ni, motor, kalau mana yang dah buat lah. Okay, sebelum tu saya tanya, semua dah, yang mana yang dah ada Arduino dah habis yang satu dah? Ke still lagi masih merangkak-rangkak yang kamu angkat lah, masih lagi nak settlekan yang satu? Cuba ni. Ada sikit lagi sir. Okay, satu lagi lah. Ada Izzat yang tak dapat. Okay, tak apa. Tak apalah, dia okay macam ni lah. Kita flow, saya flow ikut macam ni lah eh. Maksud dia sekarang saya anggap kita ni dah masuk chapter, modul kedua. Okay, so mana yang tertinggal tu tak apalah, nanti boleh repeat balik. Nanti kalau tak boleh juga, saya akan bantu. Tapi kiranya yang formalnya saya akan, kiranya kita dah start masuk yang chapter 2, chapter pula apa.
modul 2 lah. Okay. Oh, saya silap. Silap present eh. Alhamdulillah. Ya, saya present. Okay, so ni yang ni eh. Ni chapter 1 kamu itu, chapter pula apa, lab 1 kamu cuba-cubalah. Tak apa, benda ni ini cuma pertemuan kita ni yang rasmi. Kamu boleh buat bila-bila masa yang kamu rasa perlu buat, sambil-sambil petang-petang, hari-hari biasa tak ada kelas ke apa, boleh. Boleh cubalah malam-malam pun. Sementara nak tidur, tunggu lepas terawih tu, dah ngantuk-ngantuk tu, boleh buat sekejap. Ataupun lepas subuh, sebelum sahur, selepas sahur nak tunggu subuh pun kamu buat sekejap. Satu-satu sikit sampai settle lah. Okay. Tak apa, hari ni kiranya yang mana tak siap chapter 1 boleh habiskan. Tapi yang mana dah siap, saya anggap kita dah masuk chapter 2 lah. Modul 2 eh. Modul 2 ni untuk sensor. Single sensor, single output. Lab pertama. Ini yang dicadangkan gunakan LDR dengan nama tu, output dia adalah pada, kalau ni dia just output dia, input dia adalah LDR ni. LDR ni adalah satu komponen resistance. Okay, dia akan depend pada light intensity, kecerahan cahaya. Okay, lain kecerahan, lain dia punya efek dia. Dia boleh baca. And then output tu akan dibayangkan oleh lampu ni. Okay, lampu LDR ni. RGB. Alright, so apa yang berlaku kalau kamu dah, kalau kamu belum buat, kamu follow ni lah. Dia punya ni kena betul-betul. Demi input dia, dua merah ni input, dua merah ni adalah supply dia. Dia akan supplykan satu kepada apa nama ni, kamu punya ni apa, RGB ni. Dia akan bawa dia, bagi dia voltage. Satu merah, satu hitam, positif negatif. Sama juga akan supply kepada LDR ni ya, resistor ni. Okay, so once kita dah sambungkan dengan tu, so macam mana kita nak control, kita control by LDR ni. So dia akan bagi input kepada kabel warna kuning ni ya, ni input dia. So input daripada LDR ni akan masuk ke dalam ni, kat sini dia panggil analog in. So dia, input dia adalah dalam bentuk analog, analog dalam bentuk intensity, sebab intensity ni bentuk yang bukannya satu benda yang digital, benda yang very, very, orang kata apa, nilai dia bukannya satu nilai yang just, kalau digital ni maksud dia ada tak ada, ada tak ada, yes, no, yes, no. Tapi bila dia kata analog ni, something yang very discrete, mungkin kosong hingga 1000, kosong hingga negatif, something tu benda yang terlalu banyak nilai dia, tu kita panggil analog. And then mungkin ada up to titik perpuluhan something. So whatever reading yang dibaca oleh LDR akan disampaikan kepada input ni, analog input ni yang warna kuning. Dan ini akan diproses oleh kamu punya Arduino. Dan Arduino akan bagi arahan kepada tiga lampu ni. Okay, apa arahan dia bergantung pada kamu punya coding kat sini. Okay, coding kamu lah. So input kamu kepada 9.10.11. Kat sini dia kata 9.10.11. Ini output eh. Output kamu 9.10.11, saya dah cakap itu, dia punya serial ni pakai je 9.6.0.0. Kalau nak pakai lain boleh, tapi takut tak jadi. And then apa looping ni kata, loop ni first dia akan loop. Okay, dia akan baca sensor pin, akan sensor value, akan baca delay dia. Sensor pin kamu adalah pin ni tadi pada sensor A10 ni. A10 kat sini, A10 sensor pin dia. And dia punya value dia start dengan kosong, andaikan tak ada nilai intensity cahaya. And then delay dia 100 apa nama ni, 100 second, millisecond tak jelas saya, millisecond. Okay, so ini dia punya initial value dia. And then bila kamu run je, dia akan baca, ini cadangan dia lah. Kata kalau sensor tu kurang 500 value dia, maka apa akan jadi, dia akan nyalakan pin nombor 9. Pin nombor 9 ni adalah pin untuk RGB. 9 ni kalau ikutkan, 9 ni yang warna purple. Purple ni maybe pin yang pertama ni, tak, saya tak pasti warna apa, kena check balik, biru ke apa. Okay, so that mean kalau nilai sensor tu kurang 500, dia akan nyalakan lampu biru. Tapi kalau lebih daripada 500, dia akan nyalakan lampu, akan offkan semua yang lain. Okay, ini base yang very default value lah. Tapi kalau kamu nak cuba boleh juga, kalau katakan less than 500, kamu boleh letak
katakan warna lain, pin nombor 10 ke, nyala, dia lain off. Dan kalau katakan dia, ini kurang lima tu, kalau lebih 500, maybe kamu apa, nyalakan lampu yang lain ke something else. I mean, ada differentiate between, ada beza antara value yang kurang 500 dengan value 500. So, efek dia, kamu tap sini, kamu akan dapat dia punya, apa nama tu, bila kamu halang sensor ni, lampu pada cahaya tertentu, apa, pada warna tertentu akan menyala. Dan kalau kamu hilang ataupun kamu, kalau kamu, apa nama ni, halang, ada, apa, intensity dia berkurang, cahaya lain ataupun warna lain akan menyala. Kalau kamu ubah intensity, kamu tutup, buka balik, so dia akan nyala lampu lain lah. Ini depend pada setting kat sini. So kamu boleh cuba. Okay. Dan sebagai tambahan, maybe kamu boleh cuba. Ini saya tak ada lagi kat sini, tapi saya minta kamu cuba macam mana saya buat dalam lab 1 dulu. Kamu cuba sensor lain. Kamu cuba yang ni. Kamu cuba variable dia. Kena cuba serial number dia. Cuba dapatkan reading. Okay. Sebab kat sini sebenarnya tak ada reading. Ini sebenarnya saya tak sempat nak ni lagi. Kamu boleh tambah sini kalau kamu nak dapat sikit. Mana dia? Kamu boleh gunakan yang ni juga. Maybe. Saya tambah sini dah. So instead of yang just yang tu saja, kamu boleh tambah sampai macam tu. Okey. Kenapa jadi macam tu? Kena. Aduh, air pening. Oh, dia macam tu. Tak boleh lah. Tak apa, saya letak kat sini lah. Apalah. Nanti kamu cuba sendiri. Apa yang saya nak ialah saya nanti ubah, saya akan betulkan balik menu ni. Kamu cuba ubah value ni 500 ni. Kamu letak value lain, katakan 100 ke 1000 ke, apa efek dia. I mean, kat mana yang dia boleh baca. Kalau katakan sensor value kamu letak 500, nah kamu punya LDR tu, dia punya apa, dia punya apa, sensitivity dia. Ini cadangan dia 500, kamu boleh letak. So that means kamu cuba-cubalah apa pair yang bagus untuk kamu tentukan kat mana yang, sebab menentu rasanya kalau ikut standard dia, dia ada minimum distance yang dia boleh baca. Tapi kerana benda ni bila kamu run masa dalam lab ataupun dalam skit, so intensity cahaya kat sekitar tu pun mungkin dah effect juga. Jadinya in the end, maybe nilai ni akan berubah-ubah lah. So, saya minta kamu cuba satu ubah yang ni. Saya letak kat sini je lah eh. Satu sensor value ni eh. Sensor value kamu varied kan. Berbagai-bagai. Untuk dia 100 ke 1000 ke 200 ke etcetera. Okay. So, tu yang pertama. Yang keduanya kamu boleh letak is dia punya apa nama tu, berapa reading dia. Ambil serial apa tu, monitor eh. Monitor dan dapatkan reading dia. So, setiap kali kamu ubah-ubah nilai, bila kamu dah ubah ni, setiap kali kamu letak tangan kamu ni jauh dekat sebagainya, tengok reading ni macam mana. Ada tak dia punya reading dia? Something lah. Sama juga untuk plotter eh. Tengok dia terjengkeram. Itu cadangan dia lah. Ini yang untuk yang standard ni, kamu tambah dua value ni. Nanti saya akan betulkan dalam menu yang dalam tu eh. Saya, apa, dalam classroom. Ni saya tak betulkan lagi.
So untuk yang kedua pula, ultrasonic sama, konsep dia samalah. Ultrasonic itself is the sensor. Kenapa dia lari? Okay, ultrasonic. Weh, lari semua lah. Oh, tak boleh lah. Nanti saya betulkan balik lah. Dia dah hilang semua dah. Hilang gambar raja dia. Okay. So, ultrasonic sensor sama je. So, kamu ada input, kamu ada output. So, input dia ataupun sensor dia adalah ultrasonic. So, output dia adalah sini letak buzzer. So, secara teori dia, kamu bila kamu run, sensor pada ultrasonic ni akan detect ke pergerakan pada jarak-jarak tertentu. Okay. Dan once dia detect, dia akan keluarkan bunyi pada buzzer ni. Bunyi lah. Something. Kalau ikut tak silap saya yang ni, kamu run ni semua ni, trigger pin apa, echo semua tu, so dia akan bunyilah. Tapi kalau ikut sini, dia letak jarak dia, distance dia antara 0 hingga 15. Okay, bila dia keluar 0 hingga 15, apa berlaku? Satu ialah dia punya serial output kamu akan keluar berapa nilai jarak tu. Dia detect tu pada jarak mana, and then keluar berapa sentimeter jarak tu, and then nombor dua dia akan keluar tone dia. Kalau ikut ni, pada jarak antara 0 hingga 15, tone dia adalah 3.50 pada delay 10 saat. 10 microsecond millisecond sorry. Alright. Tapi tidak kucing lagi. Alright, sorry. Kucing saya bau bersalin. Bau apa? Bau beranak kat rumah kat dalam bilik saya. Bukan kucing saya, kucing kat luar rumah tu. Dia bagi makan selalu lah dia beranak dalam rumah. Ini second time dia beranak dalam saya punya apa? Almari tu. Okay, tak apalah. Alright, so ni yang kamu buat. Okay, so kalau kamu nak pakai pin line pun boleh macam saya cakap itu. Nak pakai delay timeline pun boleh. Tapi the very basic ni dia. Ini kalau pada jarak 0 ke 15 kamu akan ada satu bunyi. Kamu boleh cuba sebagai apa kata kelainan sikit daripada yang ni, kamu ubah sikit value dia. Kata kalau tak dua value, antara 0 hingga 15, lepas tu kamu letak 15 hingga 30 ataupun 3 value. Ni macam arahan ni ada saya bagi kat sini ko. Oh, yang ni untuk yang ni. Lebih kurang lah. Okay. So, dia kata kat sini, after you write a code, open the serial Arduino and check the distance. Okay. Ini saya macam yang cakap itulah. Istilah kamu je bunyi saja, dapatkan reading dia. Berapa reading daripada serial monitor tu. So kat sini reading dia ada 2 in cm ni. So that means every time kamu letak tangan kat depan apa nama tu sensor ni, ultrasonic sensor ni, dia akan bunyi lah. So bunyi tu akan menggambarkan berapa nilai kedudukan. That means kalau just bunyi antara 0 hingga 15, dia punya bunyi dia, tone dia 3.50. Cuba kamu ubah tone dia yang lain, apa jadi? Something else lah. Okay. Tapi masalahnya macam saya cakap last week, saya dah cuba yang ni, saya tak jadi. Saya buat-buat-buat, dia sentiasa bunyi, dia tak sense saya punya pergerakan. So apa saya buat, saya cuba modify tu, saya tengok dalam internet sikit. Saya ambil yang lagi mudah sikit dia punya susunan dia. Yang ni nampak very complicated, banyak sangat sikit. Yang ni simple ya, sebab yang ni sebenarnya secara teori dia, dua merah hitam ni, dua ni akan supplykan bateri ataupun supplykan voltage kepada satu buzzer, kedua kepada dia punya ni lah, apa nama ni, hitam dengan merah ni kepada sensor ultrasonic ni. Okay, and then dia punya trigger dia akan ada dua kalau kamu tengok sini pada ultrasonic tu. Tak nampak lah. Mana salah. Mana dia? Ya, saya pun pening lah. Ni yang tadi. Ni
Kalau kamu perhatikan ni, dia ada tiga echo. Lepas tu ground dengan positif negatif. Tak tengok kucing tu. Kucing masuk bawah tilang pula. Aduh, pening lah kucing. Alright. Okay, so kamu kena faham konsep sensor ultrasonic ni. Ultrasonic ni dia punya teori dia, adalah kita apa, alat tu sendiri akan keluarkan echo. Echo ni macam satu bunyi. Tapi bunyi ni bukan dalam telinga kita tak dengar lah. Ini dalam apa, frekuensi yang tak didengar oleh telinga manusia. Sebab tu kita teknologi ni digunakan sama macam apa, macam ikan di laut ataupun apa, Batman pelawar yang jadi isu dekat Wuhan orang makan tu. Itu sebenarnya teknologi ultrasonik. Kita manusia buat teknologi ultrasonik ni berdasarkan yang ada pada haiwan, iaitu terutamanya macam kelawar kan. Jadi kelawar ni bergerak dengan gelombang bunyi, dia echo, dia akan keluarkan gelombang. So gelombang keluar, and then echo tu akan keluar dan akan bergerak ke depan ataupun whatever lah, kiri kanan sebagainya, biasanya depan. So bila dia bergerak, kalau ada halangan, echo yang pergi tu akan patah balik. So dia akan dapat balik dia punya ni. Okay. So kat sini ada echo, ada trigger ni. I mean kita pergi dan dia akan patah balik. So sorry, dia trigger dulu ke echo dulu? Saya tak ingat. Saya ingat trigger dulu. Antara dua lah. So maksud dia satu pergi, satu patah balik. So bila ada patah balik tu, maksud dia ada halangan. Kalau tak ada, kalau dia transmit dia punya wave tapi tak ada halangan, dia tak bunyi, tak ada, dia tak sense apa-apa lah, tapi dia boleh transmit wave bunyi yang tak dengar tu, ada halangan dia patah balik, tu yang akan menyebabkan dia trigger. So dalam kes ni dia akan trigger pada buzzer ni lah, ke bunyi tet macam tu. Okay. So tapi itulah saya minta kamu cuba yang ni pada jarak-jarak yang berbeza, apa jadi dengan ni, apa jarak dia yang boleh dibaca oleh kamu punya serial monitor, dan juga dapatkan reading yang berkaitan lah untuk ultrasonic. Ini maksud dia kamu boleh cuba yang saya cadangkan ni, alternatif, sebab saya tengok yang kaedah yang pertama ni, ini yang asal ya. Yang asal ni macam konsep yang sama, tapi saya dah cuba macam saya tak jadi. Tapi kalau kamu buat jadi tak apalah, follow. Tak perlu buat dua-dua eh. Nanti, tapi kalau untuk kamu nak bagi expert, faham konsep dia, boleh cuba buat dulu pun. Cuma yang kedua ni lagi ringkas lah, saya tengok tak apa-apa banyak sangat wire je, lampunya tu. Okay, yang ni direct je. Instead dia tak pakai breadboard pun, dia terus pakai yang ni je. Okay, sebenarnya boleh pakai breadboard tapi dia straightforward. That means sini terus pergi ke buzzer untuk output dia. Dan dia punya input dia datang daripada ni, dua ni, trigger dengan echo warna biru ni. Datang daripada apa nama ni, sensor ultrasonic ni, terus kepada pin mana yang dia nak guna. Yang merah hitam ni adalah untuk bagi power, kepada ni, kepada ultrasonic. Yang sini merah hitam ni dia dapat power daripada ground dengan pin nombor 10. Itu lagi senang. Terpulang pada kamu lah mana yang lagi senang. Tapi asasnya benda yang sama nak diuji, iaitu kita nak tengok macam mana dengan gunakan ultrasonic kita boleh dapat detect pergerakan ataupun halangan pada kita. So ni sebagai alternatif eh, bukannya mesti buat dua-dua, buat salah satu. Kalau yang tu okey cukup, yang ni okey. Kalau tak okey cuba yang ni. Tapi kalau kamu nak cuba dua-dua pun tak salah lah, cuma repotkan satu je. Okey. So kalau kamu buat yang ni, coding dia lebih kurang je, cuma saya ubah sikit je lah, ada sikit kat sini. Kamu boleh cuba yang ni. Okay. So apa cadangan saya, saya kata kat sini, put any object in front of the ultrasonic sensor, record the distance display by the, okay. So I mean every time kamu letak pada satu jarak, so bila buzzer tu berbunyi, berapa nilai distance dia. I mean recordkan distance yang dihasilkan oleh serial display tu berdasarkan bunyi buzzer. I mean kalau kamu tak, kalau dia tak, apa kata, dia tak
activate jarak yang kamu dah tulis ni, kalau contoh kat sini 20 cm, kalau yang pertama 15. Tapi kalau katakan kamu letak luar daripada jarak tu, katakan kamu letak 30. I mean dia punya distance tu luar daripada apa yang sepatutnya dia boleh sense. So sepatutnya buzzer tak bunyi, tapi display masih ada lagi. Maksud dia boleh baca, boleh baca jarak, tapi belum dalam distance yang dia anggap sebagai distance yang dia nak trigger. Tapi kalau kamu gerakkan objek tu pada jarak yang mana dia berada dalam lingkungan yang kamu dah set kat sini, sama ada eksperimen yang alternatif ni ataupun eksperimen yang asal ni 15 cm, so barulah dia, kalau dia berada kurang daripada situ, barulah dia akan bunyi buzzer kat sini, akan start to buzzing, and then dia punya display tu akan keluarlah jarak yang sepatutnya. So dari situ cuba ubah distance dia 10, 100, 1500 sebagainya berdasarkan ni. Dia kat sini letak 50. Dan cuba kamu ubah berbagai-bagai. And record the distance again when the buzzer start. Cuma kat sini kamu boleh identify, kamu boleh identify berapakah nilai max yang dia boleh baca. Walaupun dia tak kata berapa, tapi kamu boleh cuba find, dengan saya find max value for the sensor. I mean berapa yang paling jauh dia boleh baca. I mean katakan lebih daripada tu boleh baca lagi tak? Ha, boleh ke tak boleh? Ini kamu cubalah. Yang lain tu kamu setkan tadi kan 10-50, tapi nak lebih tepat lagi cari dia punya nilai berapa max value yang dia boleh baca ni sensor tu. Okay, kamu cuba tu. So ini adalah lab kedua untuk one output, one sensor, one output eh. Apa tajuk dia tadi? Yeah, single sensor, single output. Satu sensor, satu output. So ada dua uji kaji, satu untuk LDR, satu untuk apa nama tadi ni? Ultrasonic. Tapi kalau kamu tanya kawan kamu yang grup lain, diorang tak ada eksperimen dua ni. Diorang banyakkan persyaratan lain, dia minta eksperimen dua ni kamu cuba sendiri. Bagi idea apa yang kamu boleh fikirkan, satu sensor, satu satu sensor single sensor, single output ni untuk eksperimen yang pertama memang ada dalam manual. Eksperimen yang kedua ni yang berkaitan kedua ada lagi. Ni. Single sensor multiple output ni tak ada lagi. Oh yang ni tadi ada lagi. Yang kedua ni kalau manual lab group lain tak ada eh. Saya punya saya bagi kamu. saya tolong kamu lah sedekah bulan-bulan Ramadan ni, moga-moga dapat pahala. Saya carikan sikit yang sesuai, apa yang boleh dikategorikan, saya kategorikan sebagai single sensor multiple output. So single sensor dia satu sensor kat sini. Mana sensor dia? Ultrasonic. Dan apa dia output dia? Output dia ada dua. Satu buzzer ni sendiri. Nombor dua adalah dia punya RGB. Color klik-klik tu. Okay. So saya just modify ya. Sikit atas ni saya tambah dengan RGB. Apa jadi bila dia akan sense tu, so dia akan sense, akan keluarkan satu mungkin bunyi buzzer yang berbunyi tone tinggi rendah yang berbeza berdasarkan jarak. Kedua, dia punya color pun akan berubah, pun berubah ikut jarak yang kamu boleh setkan. Okay. Ini cadangan saya, saya bantu kamu lah. Cuma kamu cuba sendiri. Ini coding yang saya cadangkan untuk yang kedua ni. Kamu boleh buat coding kamu. Okay, start lab sini kamu dah start boleh explore sendiri lah. Coding-coding ni tak semestinya kamu follow exactly dalam ni. Kamu boleh cuba-cuba sendiri kamu punya coding. Tapi basic, kalau yang ada diberi tu, itu basic dia lah. Tapi kalau kamu nak cuba guna coding kamu sendiri pun tak salah. So ini cadangannya untuk experience yang kedua. Cuma kalau kamu dah biasa coding, ingat. Sorry. Ini dia punya ni setup dia. Ini untuk initial. Dan ini dia punya looping kamu. Cuma kat sini kamu mungkin boleh cuba ni lah. Ha, ni yang soalan saya kata kat sini. Record the distance on the serial display when the buzzer start to buzzing. Sama juga, dan juga bila RGB tu bertukar color. Okay, sebab kalau ikut saya ni, ada dua keadaan yang berlaku. Satu keadaan kurang 10
sentimeter kalau tak silap saya ni. Dan satu lagi lebih besar daripada 10 sentimeter. Memang kalau 10 sentimeter output pin 5 akan nyala high. Output yang 6-7 akan tak menyala. Buzzer akan bunyi, delay dia akan 1000. Ini kalau 10. Tapi kalau kurang lebih daripada 10 apa jadi? Display dia sama tapi buzzer tak bunyi. Buzzer dia delay 500 tapi yang menyala lampu pin nombor 6. Kamu boleh cuba yang lain. Katakan kalau distance ni tambah lagi else, if else yang kedua. Kalau kamu tak tahu boleh boleh cari kat Google lah macam mana nak guna if else untuk ni kan. Ni if ni ini condition pertama, ini condition kedua. Condition pertama 10 10, condition yang kedua adalah lebih daripada 10. Kamu boleh tambah condition pertama 10, condition kedua adalah 10 hingga 20, condition ketiga 20 hingga 30 dan sebagainya. Ini yang saya cadangkan kat sini. So kamu dah tahu ni senang ya. So record the distance bila RGB tu berbunyi dan RGB tu ada new color. Identify the region. Okay, kat mana? Jarak mana-mana eh? Maksudnya pada jarak berapa cm, berapa dia punya ni. Semua kamu identify lah. And then modify the coding untuk dapatkan dua or more lah eh. Two or more. Okay. So kalau ni 0 hingga 10, lepas tu 10 hingga infinity, kamu boleh cuba 0 hingga 10, 10 hingga 30, 10 hingga 30, 30 hingga 100, 100 hingga 200 sebagainya. So ada 3 region yang kamu boleh ada apa kamu setkan berdasarkan tu untuk dapat output dekat sini ya. Sepatutnya kalau logik ni kamu boleh buat, katakan kamu pitch tinggi, dia punya buzzer dia buzzer yang bunyi tinggi ke bunyi tini. Contoh dia macam tu, kalau jarak dia katakan 10 cm, ini dia paling dekat. Dah dekat sangat 10 cm, so sini bunyi paling tinggi macam ni lah. Ini. Tapi yang menyala mungkin lampu merah, I mean dah dekat sangat. Condition yang lain antara 10 hingga berapa tadi? 10 hingga katakan 20. Atau 10 hingga 30, kita bagi jarak lebih sikit. 10 hingga 20, jarak tu dia tak bahaya lagi, maybe buzzer cuma bunyi, kalau tadi bunyi ni, yang ni mungkin bunyi tit. Contoh dia punya buzzer, and then dia punya lampu, maybe kamu buat lampu, mungkin kalau nak buat lampu merah juga pun boleh, ataupun kamu buat lampu kuning. Contoh dia lampu kuning ni mean dah standby, ada musuh nak menghampiri kan. Lepas tu kamu apa dia punya jarak katakan lebih daripada 30 hingga katakanlah 30 hingga 50 something 60, ini jarak jauh lagi. Lampu dia punya output mungkin high dia tadi ke apa merah dah dekat, tengah-tengah tu warna apa tadi warna kuning, muka yang ni kamu tak warna hijau minta ada apa ataupun hijau warna biru ke apa warna yang orang tak ni kan. And then buzzer mungkin tak bunyi apa, bunyi pun bunyi yang lambat, tit 1 minit, tit, ini tak ada masalah, detector kita okey dan sebagainya. Ini ada 3, yang dekat, yang intermediate, yang jauh. Ha, kalau kamu nak set lagi jarak lain pun boleh jugalah. So dan seterusnya lah, tapi coding ni kamu kena ubah sikit lah kalau kamu nak. Ini coding untuk 2 region, kalau kamu nak 3 region kamu kena ubah coding ni lain sikit. Lebih kurang ni tambah else lah, if else satu lagi. Kalau tak tahu boleh tanya Google. Okay, so cuba yang tu. Dan yang ketiganya ialah multiple sensor, multiple output. Ha, ni yang saya kata cuba sendiri, saya bagi cadangan je lah. Okay, mungkin boleh gunakan skit yang sama, tapi skit yang ni satu input, satu sensor. Sensor dia cuma apa ni, ultrasonic. So maybe output ni kamu dah ada 2 ni dah okey lah. I mean, saya minta condition dia 2 input, 2 output, 2 sensor, 2 output. So 2 output tu dah merangkumi lah, kamu dah ada buzzer dengan RGB. So input tambah satu lagi. So that means instead of kamu dah ada tadi ultrasonic, kalau ikut eksperimen yang ni dah ada ultrasonic dah. Tambah satu lagi sensor,
sensor apa, LDR. Ini sekarang logik dia mungkin apa idea saya? Satu pertama kita dah detect dia punya jarak orang apa objek ni dekat jauh itu berdasarkan sensor ni. Satu lagi kita nak tengok dari segi cahaya pula. I mean ketika malam ataupun ketika siang ke apa dia pun boleh detect juga. Mungkin something lah kamu boleh fikirkan logik dia macam mana. So dia berdasarkan jarak pun dia boleh detect, and then berdasarkan malam siang pun boleh detect juga. Ataupun mungkin yang lain. Kalau kamu ada yang LDR. Tapi setakat ni kamu guna yang ni pun boleh lah. Tapi kalau kamu nak cuba guna yang lain kat dalam kat yang kalau mana beli yang macam full yang saya punya tu ada rain apa water level sensor ke apa kan. Ada temperature sensor pun boleh. Tapi kena tunjukkan ini kira dah macam soalan macam dah menuju ke arah mini project tapi bukan fully mini project tapi dah macam soalan kamu dah kena fikir something yang apa dia. Ha, dia punya output yang kamu kena fikir. Satu sensor yang ada dua sensor yang ada multiple. Multiple ni boleh jadi minimum RGB buzzer ke ataupun apa lagi RGB dengan motor ke RGB dengan buzzer saja ataupun LED dengan motor. Minimum dua boleh tiga dan boleh lebih lagi. Ini kamu fikirkan. Ini jadi macam sub mini project, bukan mini project sepenuhnya lah tapi ini dah macam kamu dah kena buat sendiri. Okay, so itu untuk eksperimen dua. Lab dua Lab tiga sorry. Eksperimen lab tiga untuk modul ketiga. Okay, so itu yang sepatutnya kamu kena buat lah. Alright, so yang mana dah ada sampai kamu sambil-sambil kamu siapkan yang lab satu yang tak siap lagi. Kamu boleh mula buat untuk lab 2 . So targetnya minggu ni consider dah buat lab 2. Lab 2. Modul 2 ni dengan minggu depan lah. Dah sebelum balik raya tu kamu dah boleh buat siapkan ni. Okay, so setakat tu saya cakap banyak dah ni. Tekak saya dah kering. Tak boleh minum. Kalau boleh minum saya boleh minum air ni. Kat sebelah ada air pun kalau nak minum. Tapi tak boleh lah. Jemak tenaga, jemak air. Alright, so kalau tak ada apa-apa saya stop ni. Macam biasa saya stop saya punya meet. Kita berkomunikasi melalui WhatsApp saja. Dan boleh tanya saya atau boleh tanya juga dengan pembantu saya dia. Kalau dia datang hari ini. Oh dia tak ada hari ni ya? Tak ada ya? Ada ke tak? Ada saya. Ada ya? Oh ada Liana tak nampak. Mata saya kena go. Okay Liana ada. So dia pun ada. Boleh bantu dia. Dia pun dah banyak test mana eksperimennya ni. Cuma saya bawa apa yang lab baru ni saya akan cuba upload hari ni lah kalau sempat hari ni. Dan beberapa contoh yang saya dah rekodkan apa yang saya dapat pun saya akan cuba upload dekat. Saya tak sempat lagi nak upload lah. Saya pun cuti je kamu. Kat rumah pun nak buat kerja tak boleh banyak benda lain nak buat. Saya akan cuba upload lah. Okay so kalau tak ada apa saya berhenti dulu. Anything boleh WhatsApp saya ataupun WhatsApp Liana dalam ni ya. Saya tutup dulu yang ni. Okay, jangan lupa attendant. Okay. Tak ada soalan apa kan? Ada tak? Tak ada . Okay, tak ada. Tidur lah. Kalau tidur tak apa. Teruskan tidur. Tak ada. Saya stop dulu. Kita jumpa dalam WhatsApp je . Okay, Assalamualaikum. Okay, sir.